sekarang kita pergi ke wahana. Wahana yang paling seru sih, menurut saya paling seru banget. Mainnya cuma 2 menit, tapi saya rasa nanti rasanya akan lebih dari 1 jam. Karena paling seru, High Fly. Ini cara menghabiskan duit 400 ribu hanya dalam waktu 2 menit. Seperti apa mainannya? Ini dia, 2, 3. Jadi kita beli dulu. Ini fotonya nggak nih? Ini dia, iFly 400.000 domestik, 350 untuk internasional. Kalau pakai Bank Mega ada diskon 10%, lumayan kan? Nah, berhubung kita nggak boleh bawa alat perekam ke dalam, jadi ntar direkam dari luar aja. Kita lihat serunya kayak apa. Jadi 2 menit itu terbagi 2 sesi. 1 menit main, istirahat dulu, lalu 1 menit main lagi, seperti itu. Kita lihat kayak apa serunya ya. Ada sedikit briefing dulu. Oke. Sana Pak ya. Oke. Berkata di SD Bali Pak ya. Iya, udah pernah Pak? Belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Oke, okay, nama saya Robi ya. Sini okay. Saya akan membantu Bapak untuk Pak. Oke. Cara-cara terapan seperti ini Pak ya. Kaki lurus. Kaki lurus agak ke atas ya. Buka dikit. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, kaki itu tuh Pak ya. Oke. Okay. Jadi, jangan ini berarti terus melawan arah angin ini berarti ya? Terus melawan, oke oke iya, oke tapi jangan terlalu kaku banget iya 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 terus aja ya, intinya jangan ditutup jangan sampai angin 5 pokoknya ya iya oke okay. Jangan juga gini oh kalau gini ya anginnya nggak dapat kalau gini ya anginnya dapat ya siap iya oke iya di sini buka selebar bahu tangannya terus seperti ini oke ditutup sedikit ya gini berarti ya sedikit diangkat agak lurus sedikit oke okay. Ya, coba coba aja sih ya. Oke. 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 Jangan gini Pak. Oke. Jangan ditekuk. Iya iya. Jangan lurus gini. Oke. Agak lekuk dikit aja kok. Jangan gini. Oke. Tekuk lurus angkat. Oke oke. Pandangannya ke depan. Oke. Agak lebih banget Pak. Sedikit aja Pak. Oh biar agak enak. Agak melihat gitu aja ya. Oke. 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 Nanti di dalam kita sudah bisa berkomunikasi ya jadinya jika menggunakan hand signal atau kode-kode oke okay? Oke okay. Yang di atas jangan dipakai oh jangan kaki gitu tuh nggak boleh oke okay. Ini ya saya pilih kaki lurus oke okay. Kalau nanti bapak saya beritahu seperti ini okay. Oh iya punya kaki lurus kaki lurus ini saya harus lurusin oh kaki saya harus lurus sebenarnya ya ini okay. Okay. Kalau saya masih seperti ini berarti kaki bapak belum lurus oke 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 kalau sudah begini jangan langsung ini ya. Oh pelan-pelan ya? Pelan-pelan ya, terus oke okay. Jadi kalau sudah saya memberikan tangsa seperti ini oke, maka okay. Saya akan pas bapak untuk tetap okay. Kalau nggak pas, saya berikan lagi oke? Oke okay. Untuk ini ya, artinya sit up oke okay. Dan atas oke okay. Sedikit aja bangunnya ya, kalau bapak kelihatan seperti ini saya akan informasikan oke okay. Sedikit aja jangan langsung Iya jangan terlalu tinggal juga iya, iya oke okay. Artinya lurus. Okay. Setelah ini nanti artinya relax. Itu artinya relax ya santai. Jangan di jangan melawan yang di sana. Iya. Berani. Biasanya kalau gini kalau nanti bayar. Okay. Kalau udah gini nanti bapak ke depan nanti nampak aja. Oh, gini kan lurus. Tapi jangan khawatir. Nanti saya pasti akan jaga. Tinggal ya kaki lurus. Gantung ke atas. Relax. Relax. Oke. Misalkan ya, kalau tangan bapak seperti ini, saya akan lurus seperti ini.
misalkan di bawah tangan saya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau sudah ini, atas. Jadi kalau itu, sedikit maju. Nanti pak ya, soalnya ya. Soalnya nanti kalau di bawah saya nggak bisa. Ngomong nggak bisa ya. Soalnya angin. Tadi saya seberapa tadi pak? Kira-kira segini? Apanya? Leher? Eh mata? Tapi nggak ya? Sudah ya, pak. Coba ya. Usahakan. Maaf ya, jangan kalau tidak. Jangan itu turun ya. Kalau itu turun nanti anginnya sendiri dari berapa kali bapak? Jangan itu turun aja. Oke, usahakan bakar. Oh, tapi kita nyekin aja. Saya udah cukup di segini nih. Saya juga akan informasi bapak ya. Siap. Oke, kecur di dalam tunnel. Nanti usahakan itu. Dan posisi ini. Pas kita mau, ya. Dan ini. Padahal di atas, tutup sedikit, rebahkan ke dalam. Oh, di nano itu ya. Nanti saya megang. Oke, oke, oke. Kalau sudah selesai, pintu. Saya akan mengirim bapak keluar. Pegang pintunya. Nanti saya akan tutup pagi bapak. Oh, oke. Dan intinya jangan panik sampai ya pak ya. Oke. Untuk aduannya saya mengirim dulu pak ya. Ya. Setelah nanti kalau dua menit nanti bapak program agak ya satu menit habis itu setelah sebentar berapa detik bisa lagi ya ada pertanyaan pak sementara sih pak pas ya iya intinya jangan lupanya ya siap saya di dalam makam pak ya tas ini dan itu dengan karena itu dalam itu dulu dan lurus nanti kita posisi stabil begini kan. Atau ya. Kan ada naik, ini dari bawah. Ini dari bawah, seret. Bisa lihat dari turun lagi. Gitu kan ya. Nanti mungkin saya mau berbasis sama pemain. Nanti saya ya gitu kan. Get up.
mekanik yang awal itu mekanik merasa berat jatuh terus ya. Tapi dari luar kok nggak saya lepas. Itu nih sampai pikir tuh gini. Oh iya, turun dulu. Iya, turun dulu. Dan itu kan bahagiannya juga semua sebenarnya harus lurus, 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 lambat. Karena ini yang kita tahu pantang kampar. Bisa kan kalau pelan terus seperti ini? Jam tutup. Gimana pesan kita? Seru. Seru cuma waktunya kurang. Waktunya kurang. Nah, itu kalau dapat sejam kayaknya bisa ya kalau sejam kayaknya. Kalau sejam bisa, Bapak suka sayang. Oh enggak. Enggak bisa lah sejam kan enggak bisa. Bayarnya aja udah berani kan. Aduh. Sejam. Ini kita baca.